Pemirsa kasus wanita muda yang diduga diperkosa oleh delapan orang pondok di daerah Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan terus didalami oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian setempat telah memeriksa korban secara intensif dan melakukan olah TKP. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kepolisian, dari Inafis, dan PPA Polda Sumsel langsung bergerak cepat turun ke lokasi untuk mengecek dan juga mencari barang bukti, hingga menghancurkan pondok yang diduga menjadi tempat kejadian perkara atau tempat korban digilir oleh delapan pemuda. Kejadian ini bermula saat korban awalnya diajak salah seorang tersangka, yang merupakan teman satu kampungnya, untuk jalan-jalan dan juga makan-makan. Namun seusai jalan-jalan dan makan, korban diajak pelaku ke salah satu kubuk kampung Buyut dan disanalah korban dipaksa untuk melayani nafsu pecah tersangka. Kemudian tersangka menelepon teman-temannya dan mereka juga memperkosa korban di lokasi yang sama. Korban bersama kuasa hukumnya kemudian melaporkan delapan orang pelaku ke Polda Sumsel dengan kasus pemerkosaan di daerah Banyu Asin II, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Menurut pengacara korban, dengan adanya laporan pemerkosaan ini, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti di lokasi kejadian. Sementara untuk korban sendiri sejauh ini sudah dimintai keterangan oleh Subdit PPA Polda Sumsel. Ya, ini kami sudah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan di Polda Sumsel dan alhamdulillah laporan kami sangat cepat dalam waktu beberapa hari sudah diproses. Saat ini hari ini bahkan siang tadi itu sudah melakukan olah TKP dari tim inafis Polda Sumsel berikut didampingi dengan unit PPA bahkan unit PPA saat ini sudah memeriksa daripada uh, korban secara intensif. Korban lewat kuasa hukumnya berharap para telapor segera ditangkap dan juga diadili serta keadilan bagi korban ditegakkan. Dari Palembang Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One menggabarkan.